بسم الله الرحمن الرحيم. Ini masih beradab jemaah, masya Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Kita baca enggak? Yang tadi berkaitan dengan tema enggak? Sama-sama enggak. Ibu Ana tidak suka dengan penampilan Ana dan istri. Jenggot panjang, celana cingkrang, istri cadar berkerudung, sampai Ana dan istri dibilang wahabi. Alasannya berpakaian, inginnya berpakaian kayak umumnya. Ana sudah jelasin, tapi ibu Ana tidak mengerti karena ibu Ana yang kurang dalam pemahaman agama dan jauh dari sunnah. Ana mohon nasihat Ustaz dalam menyelesaikan masalah kami. Barakallahu fiik. Wallahi jemaah, orang tua kita tuh cinta sama kita, cinta sama anak. Kekhawatiran dia ketika melihat anaknya berubah, itu wajar. Kenapa dikatakan wajar? Karena memang menyelisihin tradisi yang ada. Sampai kemarin Ana sempat ke sebuah kota, di mana ya? Kalau nggak salah di Merauke, iya di Merauke atau di Jayapura, ada seorang datang, Ustaz, ibu Ana ini, Ana punya kakak udah mulai jenggotan, Ustaz, udah mulai ngaji. Ibu Ana ngomong, kamu jangan ikut-ikut kakak kamu, ikut aliran sesat nih kakak. Iya, karena dia takut dan ini cinta, karena tidak mengerti. Ya, semuanya insya Allah mengalami hal seperti itu. Ana ketika pulang dari pesantren langsung disidang, didudukkan sama orang tua, ikut aliran apa ini sekarang? Aliran sungai deras. Nah, wajar hal itu. Bagaimana sikap kita? Antum tambah berbakti sama orang tua. Jadi orang tua nggak suka, antum tambah baik sama orang tua, lebih care lagi sama orang tua, supaya orang tua tidak hanya melihat perubahan penampilan doang. Merubah penampilan gampang aja mak, jenggot biarin, celana potong selesai. Ini penampilan. Tapi yang orang tua ingin lihat apakah sikap atau berubah, atau jadi lebih berbakti sama orang tua. Mereka harus merasakan perubahan di diri antum, bukan hanya di penampilan. Antum mungkin selama ini jarang berbagi rizki sama orang tua. Setelah ngaji, antum kalau punya rizki, datang. Umat, anak alhamdulillah dapat rizki nih. Umat mau berapa nih? Mau semuanya fabel. Datang. Orang tua akan berpikir, oh kayaknya alirannya benar nih. Kalau fulus dibagi-bagi. Iya, anak tua jemaah. Kita perlu tunjukkan, bukan cuma penampilan yang ditunjukkan. Akhlak yang mulia ditunjukkan. Pulang ke rumah, ketika punya rizki, sebelum jumpain istri, jumpain orang tuanya dulu. Sehingga orang tua tahu, subhanallah, anakku ini ketika datang dia tidak jumpain istrinya dulu, dia datang ke rumah orang tuanya dulu. Mudah-mudahan kayaknya benar yang dipelajari dia. Jadi jangan cuma ngomong doang, kita harus buktikan bahwa sunnah Nabi itu indah dan orang yang ngaji akan tambah mulia akhlaknya. Barakallahu fiikum.